صح بسم الله. Sorry. Aku nggak niat apa-apa. Aku tadi cuman aku kebiasaan ngelakuin ini sama ibu. Sorry ya. Iya nggak apa-apa. Aku ngerti kok. Lagi pula nggak apa-apa kan kamu juga niatnya baik mau benerin hijab aku. Kamu juga nggak nyentuh aku kok. Cuman hijabnya doang. Nando, ngapain sih kamu? Kamu itu nggak boleh sentuh hijabnya Saleha tanpa persetujuan dia. Ini lagi, tangan kamu nggak bisa banget apa ditahan? Saleha itu kan Saleha yang lagi viral. Video. Saleha jadi terkenal sekarang. Neng, kita pergi aja yuk. Oke, kita pergi sekarang. Sebentar ya. Nah, kamu ngapain kayak gitu? Udah tenang aja. Aku akan lindungin kamu, oke? Lindungin apa sih, Nan? Udah, ayo. Ngapain sih kayak gini-gini segala? Gak usah. Salah, kamu tuh terkenal sekarang. Udah gak apa-apa. Nan, kamu apa-apain sih? Udah gak usah. Aku tuh kan cuma tukang ojek online. Masa tukang ojek online kayak gini-gini? Kamu tuh sengaja mau ngeledekin aku. Mas, Mbak, jangan foto-foto ya. Sorry ya. Mas, sorry. Enggak usah terburu-buru memutuskan, karena saya paham Anda perlu waktu untuk memikirkan tawaran saya ini. Ini aneh sih. Mulai dari Pak Ahmad yang selalu menganakemaskan Nando di tempat kerja. Lalu sekarang tiba-tiba Pak Rahmat ingin agar Nando menikah dengan Saleh. Pikirkan ucapan saya ini, Pak. Tapi menurut saya, Pak Rahmat, ini adalah putusan yang baik untuk menjaga reputasi Pak Dharma dari proposal yang gagal kemarin. Kenapa Pak Rahmat ingin sekali menolong Nando? Sejujurnya aku jadi makin bertanya-tanya. Kenapa Nando penting sekali untuk Farah sampai mau nikahin Nando dengan Saleha? Baik, Pak Rahmat. Nanti saya akan pikirkan usulan Pak Rahmat ini baik-baik. Ya. Kalau memang tidak ada hal lain, saya mohon diri dulu, Pak. Ya. Permisi, Pak. Jika Saleha adalah kebahagiaan kamu, Nando, maka Papa akan berusaha membantu mempersatukan kalian. Papa cuma ingin kamu bahagia, nak. Sama seperti keinginan kamu yang ingin membahagiakan Saleha. Anggap aja ini adalah salah satu cara Papa menebus semua dosa Papa. Rasa bersalah Papa karena sudah terlantarkan kamu, adik kamu, dan ibu kamu, Nando. Bella? Loh, kok gak ada? Kemana dia? Kok di laptopnya Bella ada foto Nando? Tan? Tante ngapain di kamar aku? Tante nyariin aku? Iya. Tadi Tante nyariin kamu. Itu di laptop kamu kenapa ada foto Nando? Kamu tahu kan siapa dia? Iya, aku kenal, Tan. Kebetulan dia itu klien yang aku sempat bantu kemarin. Dan jujur, aku naksir sama dia, Tan. Kamu serius suka sama Nando? Kamu tahu kan siapa dia? Tahu kok Tante, dia kerja sama Om Rahmat kan?
Ya emang sih jabatannya nggak terlalu tinggi, tapi it's okay kan Tan? I mean, it's 2024. Nggak apa-apa dong kalau aku milih cowok yang aku suka. Ya. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang!